Assalamualaikum. Selamat pagi. Hey. Selamat Hari Raya. So hari ni hari raya yang ke seminggu lebih, kalau tak silap ke 9 atau 8 hari. So masih sempat lagi lah nak ucap selamat Hari Raya kepada zahir dan batin kepada semua. So ini bukan kayuhan yang first untuk Hari Raya. Ini bukan kayuhan yang pertama. Ini bukan kayuhan yang pertama kali untuk Hari Raya ya. Sebab aku dah pernah kayuh sekali dah. Waktu raya ketiga kalau tak silap. Kayuh dengan abang aku. Tapi aku tak post video tu sebab footage sangat-sangat sikit. So aku bermula semula kayuhan hari ni secara solo. Basikal aku ni actually aku rasa berat lah. Tak pasti ya. Sama ada berat aku tak servis ataupun berat kaki aku. Sebab sepanjang bulan puasa memang aku tak kayuh langsung lah. So hari ni 1 Mei. So bersempena dengan hari pekerja. Jadi aku nak ucapkan selamat hari pekerja kepada seluruh pekerja-pekerja di Malaysia dan juga seluruh dunia. Okay. So kayuhan aku pagi ni aku namakan kayuhan hari pekerja. Okay. Stay tuned. Aku terguna force kaki kanan aku yang injek tu sakit. Serius ah, lepas sebulan tak kayuh kan, bulan puasa itu kita punya bila start kayuh balik ni, dia punya momentum tu memang rasa macam betul-betul down lah, drop. Itu baru sebulan. Nanti dah lah aku ada event kayuhan nanti. Bulan 9 ni. 70. Dalam 70 km. So target aku lah, target. So kita sembang pasal target lah. Target. Benda boleh sembang free kan. Sembang je lah. Target aku memang aku nak kayuh setiap hari lah. Setiap hari. Sebab sekarang pun aku work from home je. Bila dah lalang kerja dalam rumah ni, masalahnya kan, ambil cuci-cuci masa sikit, kayuh pagi tu setiap hari. Tapi itulah, boleh sembang je lah. Benda boleh sembang, InsyaAllah, InsyaAllah. So hari ni dah berapa kilometer? Tadi aku rehat kejap ambil gambar tu. Sekarang dah 20 km. Bukan 12 kilometer. So dah 35 minit aku kayuhan. So aku target pagi ni dalam 20 lebih lah, 30 lah, 30. Okay, stay tune. Tadi ada grup-grup basikal lah, Cina. Grup Cina kayuhan. Allah, aku terbijak kata. Guru-guru Cina lalu biasa kalau cuti je memang dia pakai kayuh lah. Dia pakai kayuh. Rasa seperti dilahirkan semula bila sebulan tak kayuh. Tapi bila aku tengok speedometer aku, dia punya speed lebih kurang je macam aku punya kayuhan sebelum puasa ni. Tapi cuma
aku rasa macam lebih struggle kali ni. So masalah bukan daripada basikal aku lah. Masalah daripada kaki aku sebab dah lemau kan. Aku kena lemang lah dengan puasa hari tu. Tak kayuh langsung. Sembang nak kayuh malam sampai sudah tak kayuh. Sekarang alhamdulillah sebelah Lostang ni, Kedah ni lah, tak tahulah sebelah lain macam mana, dah mula hujan. Walaupun cuaca masih panas sekarang ni, panas dan boleh dikatakan suhu yang diparas bahaya lah orang kata, 37 hampir 40, tapi ada masa dia turun, dia hujan jugalah, ya, hujan juga alhamdulillah. Tapi hujan bukan hujan yang biasa-biasa tu. Dia sekali dengan kilat. Dengan ribut sekali. Tak tahu tempat lain macam mana. Aku cerita sebab aku duduk kat tempat aku lah. Kat Lostang ni kan. Alamak, pancit lah pula. Aduh. Masuk lubang. Dalam pula lubang tu. Masuk pula, macam mana boleh masuk tau. Tak ada nak break. Alah, call wife lah. 25 km je. Aduh. Pecah ni macam mana ni? Pecah ni. Hello, assalamualaikum. Main ambil abang? Pancit pula. Masuk lubang. Bawa seluar abang panjang tu sekali. Kita pergi breakfast tu. Okay. Bila jadi macam ni lah. Tiba-tiba aku rindu nak kayuh aku punya mountain bike pula. Kalau aku kayuh mountain bike. Terjun mana lah. Terjun je lah. Kat mana. Lubang ke. Batu ke. Tak pernah pancit. Jarang lah. Aku rasa. Sepanjang aku kayuh mountain bike aku tu. Sejak aku beli lah. Sejak aku beli. Aku rasa baru sekali je aku tukar tayar. Kau tak pernah. Aku rasa tak pernah. Tak pernah. Tak pernah tukar ni tayar. Ada je tayar spare. Aku bawa kan, aku beli. Risau jadi apa-apa. Tapi tak pernah pecah ni. Sebab yalah, dia punya memang untuk heavy duty kan, mountain bike. Bila aku bawa road bike ni setahun tu, aku rasa setiap bulan lah, setiap bulan pecah. Tapi tu bukan masalah road bike, masalah aku sendiri lah. Sebab aku yang masuk kat tempat-tempat yang tak sepatutnya. So memang jadi pecah lah. Satu lagi dia sensitif kan, sensitif. Sekarang ni tayar depan yang pecah ni, pancit. So jarang lah orang kata tayar depan ni nak pecah kan, nak pancit. Sebab biasanya tayar belakang, sebab kita bawa bebanan, kita duduk, so tayar belakang dia akan kerak pancit beban ni depan. Tapi sebab yang ni, sebab aku terjun lubang, bila terjun lubang tu, dia punya impact kat tayar depan dulu. Bila impact tayar depan dulu, dengan pancit depan lah. Belakang okey pula. Ya, pecah. Balik dengan anak ni, saya nak bawa sekarang. Oh, ya ke? Nah. Hati angkat cik tu. Angkat, ni angkat. Tu 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 betul. Yang kat tong. Yang selipar tu duk bawa cerita di BF siapa? Nak tengok kat tu. Kat tong tu. Ayuh bawa lah. Ah bawa. Kecoh. Wah, tak muat lah pula. Masuk. Astagfirullahalazim. Aduh.